jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pasca operasi tangkap tangan oleh KPK berikut suasana kediaman Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang berlokasi di Jalan Sadang, Kota Bengkulu. Pasca operasi tangkap tangan oleh KPK, kediaman Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah di Jalan Sadang 1 RT6 RW2 terlihat sepi aktivitas. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya tampak sejumlah rekan dan supir yang masuk ke pekarangan kediaman Rohidin berpagar hitam. Sejumlah mobil juga tampak terparkir di depan kediaman, termasuk mobil yang bergambar Rohidin Meriani yang kerap dibawa saat kampanye. Sementara aktivitas warga di sekitar kediaman rumah masih berlanjut seperti biasa, namun warga enggan memberikan keterangan terkait penangkapan Rohidin Marsyah. Untuk diketahui, Rohidin Mersyah diamankan oleh KPK saat berada di Desa Bintunan, Kecamatan Batiknau, Bengkulu Utara. Hingga saat ini Rohidin Mersyah telah dibawa ke Jakarta oleh KPK. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.